قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منافعه ولم يفي دارين امين. لكن akan tetapi yaqulu ba'du wa minha ayil wasaya tis'ati hibzul awqati bitawzi'iha fil awradi minas sabahi ilal masai. Di antaranya, artinya di antara wasiat yang 9 adalah menjaga waktu. Jadi kita jaga waktu. Ya. Jaga waktu. Dengan membagi-baginya pada wirid-wirid daripada waktu subuh ya, pagi ya, sampai kepada waktu sore. Ini kita jaga. Ini per hari. Begitu pula umur kita dijaga waktunya. Jangan main-main. Jangan digunakan yang bukan untuk ya, ilmu. Jangan sia-siain waktu kamu ini sekarang. Nanti nyesel. Saya kalau bisa baik lagi seperti kamu, saya mau banget ya Allah, berapa duit berani saya keluarin. Ya. Tapi nggak bisa waktu untuk kembali lagi. Masa muda berlalu, nggak bisa kita balik lagi ke masa muda. Gunakan masa muda ini dengan baik-baik. Wasrib ila ta'ati waqtaka kullahu la tatsrukan waqtan sudan mutasahila. Palingkan olehmu kepada segala ketaatan. Jadi maksudnya Pak, arahkan kepada segala ketaatan akan waktumu seluruhnya. Jangan kau tinggalkan ya waktu terlantar. Ya, mutasahilan. Lagi menganggapnya enteng, jadi meringan-ringanin, menggampang-gampangin, jangan, jadi jangan kebuang begitu aja. Walaupun sedikit sayang, 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 sayang nih, gitu. Kayak kita lagi ngendok beras, sayang, sayang, jangan, pungutin, walaupun satu, mambrak, ambil, tumpah satu biji, ambil, sayang, sayang. Satu kalau ya satu ton saya ambil. Begitu pula waktu satu menit ambil, satu menit ambil, satu menit ambil. Jangan sampai dia berjalan begitu saja tanpa ada manfaat. Nah, ya, masya Allah, waktunya berharga sekali. Jangan main-main. Wa tasiru awqatul mubai biniyatin masrufatan fil khairi fashu bil atila. Dan jadilah waktu-waktu yang mubah itu dengan sebab niat ya, dipalingkan dalam kebaikan, maka ya sadarilah dengan tanpa mengabaikan. Wazi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa la'ikun mutabattila. Bagi-bagi olehmu dengan pertolongan Allah akan waktu engkau, dan palingkanlah akan tiap-tiapnya itu. Palingkan maksudnya arahkanlah ya, akan tiap-tiapnya, tiap-tiap waktu dengan apa yang dia itu layak. Mutabatila, al-kadarnya melepaskan dunia untuk ibadah. Jadi waktu itu kita gunakan untuk ibadah. Ai wazi wazi awqataka, bagi-bagi olehmu akan waktu-waktu engkau. Ala anwa'il ibadati, atas macam-macam ibadah. Wala taj'al waqtaka, dan janganlah engkau jadikan waktu engkau muhmala, terabaikan. Min ghairi ibadatin, dari tanpa ibadah. Hala kaunika mutasahilan, hal karena ya, hal keadaan engkau menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan fi waktika, pada waktu engkau. Jadi jangan sampai kita memudah-mudahkan. Ya. Jangan gampang, jangan memudah-mudahkan. Ya. Jangan ketinggalan, ya. Ketinggalan udah habis tuh tadi waktunya. Ya. Udah habis waktunya, habis. Jangan sampai satu menit aja kita ketinggalan, sudah hilang ilmu satu menit.
apalagi sampai bermenit-menit. Sayang banget, ya Allah. Lu sih ngajakin ngobrol, gue jadi kagak mau tolak tuh. Pernah nggak begitu? Lu nih, kalau bukan temen gue sentil juga loh. Gitu ya. Gue jadi kagak mau tolak ada tuh. Pernah begitu nggak? Bagus tuh berarti. Sudah dikasih rindu dengan ilmu. Masya Allah. Ya Allah. Jadi rugi banget kalau nggak mau tolak baca kitab, baca baca aturan baca kitab, aturan baca buku. Jadi enggak, ini gara-gara ini gara-gara HP nih, jadi nggak mau tolak itu. Banting jangan HP-nya. Jadi kalau kita pegang HP belum bisa mengatur waktu, jangan pegang HP. Kalau udah bisa ngatur waktu, silakan. Nah, kalau umur masih sekolah, udah bisa belum? Belum bisa. Oke, jangan pegang HP. Nanti aja. Kalau kita sudah bisa, baru pegang HP. Ya. Wala tulku aydikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Orang dewasa aja banyak yang ya belum bisa mengatur bagaimana orang yang masih kecil. Ya ada sih, iman jarang. Jadi jangan sampai waktu kita kebuang begitu saja tanpa ada guna. Fatasiru, maka jadilah ya. Maka jadilah engkau kalbahaimi, seperti binatang binatang. La tadri bimaza tashtagilu, enggak tahu dengan apa dia harus sibuk. Nah, binatang kan begitu, enggak tahu mesti sibuk apa yang manfaat. Sibuk apa yang manfaat, mesti sibuk apa yang manfaat, enggak tahu. Yang penting hari ini bisa makan. Nah, itu binatang sifatnya begitu. Enggak tahu ya dengan apa dia mesti sibuk. Jangan sampai kita kayak begini. Jadi kita harus pikirin, saya harus sibukin dengan ilmu. Faya zahabu aksaru awqatika do'ian. Maka dengan sebab itu menjadi hilanglah kebanyakan waktu engkau tersia-siakan. Sia-sia tuh. Tadi ngobrol banyak ya sia-sia. Atau nonton yang kagak ada gunanya, sia-sia. Faqad khasirta khusranan mubinan, maka sungguh engkau menjadi merugi dengan rugi yang nyata. Rugi. Fayam bagi, maka siogianya antasripa waktaka, bahwa engkau alihkan waktu engkau itu, ya. Engkau arahkan waktu engkau itu fi naf'in nasi, pada memberikan manfaat kepada manusia, bi ilmika, dengan ilmu engkau. Fi tadrisin, di dalam mengajar, ajarin orang. Kita punya ilmu, ajarin orang. Enak tuh, kita punya ilmu, ajarin orang. Makanya rawat ilmu kita sejak dini, rawat. Ya. Kalau pohon, rawatnya gimana? Siramin, taruhin pupuk gitu ya. Kalau ilmu, rawatnya gimana? Amalkan. Ya, rawat ilmu kamu dari sejak dini. Amalkan. Pesan-pesan guru, kerjain. Amalkan. Amalkan. Pesan guru, amalkan. Kata guru begini, kata guru begitu, kerjain. Apa yang dipesan sama guru, kerjain. Ya, karena guru ngerti tentang bagaimana ngerawat. Ya. Kalau pohon ngerti, ikutin apa kata guru. Ngerti. Biar apa? Biar rawatannya subur. Ikutin.
Kalau murid yang bagus itu menjadi bahan pembicaraan guru, kesenangan. Jadi dibicarain, diobrolin sama guru akan kebagusannya, kemuliaannya. Kenapa begitu? Guru senang karena ini bakalan buat ya masa depan, penerus masa depan. Tapi yang bandel, yang nakal, guru tetap berdoa, minta sama Allah. Tapi yang kayak begini, mudah-mudahan aja. Sulit jadi harapan. Masih mudah-mudahan. Jadilah kita yang yang menjadi pembicaraan bibir guru. Senang, yaitu dengan kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya, gunakan waktu kita sebaik-baiknya, ikutin, rawatin ilmu, rawatin ilmunya, rawatin, yaitu dia amalkan. Fa in amkanaka istigraqul awqati, maka jika memungkinkan akan engkau oleh menenggelamkan segala waktu itu, fi zalika, pada demikian itu, menenggelamkan waktu itu pada demikian itu, pada segala yang manfaat, ngajarin ilmu mutala'ah kitab dari aum fitadrisin au mutala'atin lil kutubi tadi ya, mutala'ah kitab, masya Allah, di mutala'ah kitab, fahuwa afdalu ma tastagilu bi'i ba'dal maktubati wa rawati biha, maka itu lebih afdal daripada sesuatu yang engkau sibuk dengannya setelah segala yang diwajibkan dan segala rawatibnya. Lebih afdal tuh. Ya, setelah melakukan segala kewajiban ya dan rawatibnya, lebih afdal. Ya, artinya kita udah ngerjain yang diwajibkan, sudah kita kerjain yang rawatib. Ini mutolaah kita. Mutolaah. Makanya kita di sini mutolaah. Yang saya galakin mutolaah, mutolaah, mutolaah. Jadi jangan ada enggak mutolaah. Gunakan waktu ini mutolaah. Kalau sudah selesai mutolaah baru dah blonjoran gitu ya. Baru berkipas. Baru santai, baru ngobrol sama teman yang mubah gitu. Kalau belum selesai jangan mau, entar entar. Gua mutolaah dulu entar. Kita bareng-bareng mutolaah begitu ya. Taruh kamus di sini. Kitab. Kitab ini berapa? Keren nah. Masyaallah. Enggak tahu, tanya sama abang-abang kelas, apa ya ini? Subhanallah, menghadap kiblat. Kalau capek ngantuk ya namanya manusia, rebahan dikit. Jangan juga keterusan. Masya Allah, masya Allah. Pemuda masa kini. Haza ini in kunta aliman. Jika engkau seorang alim. Wa in kunta muta'aliman. Berarti seorang guru lah katakan ya. Dan jika engkau seorang yang musta'aliman. Orang pelajar. Murid. Fastagil, sibuk olehmu. Bitolabil ilmi, dengan mantat ilmu. An-nafi, yang manfaat. Fil dini, dalam agama. Fil dini. Fahuduruka, maka hadirnya engkau. Majalisal ilmi, di majlis-majlis ilmu. Abdulu, lebih abdul. Ministigolika bil awradi wa nawafili. Daripada sibuknya engkau dengan wirid-wirid. Dan sunat-sunat. Masya Allah. Ini lebih abdulan ngaji. Ngaji, 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 ngaji. Masa muda ngaji. Tapi mutolaah, ngaji, mutolaah. Mutolaah, ngaji, mutolaah, muzakarah. Mutolaah, muzakarah. Ngaji, mutolaah, muzakarah. Ini bakal dapat tuh. Suma tasrifu waktaka, kemudian engkau alihkan waktu engkau. Maksudnya engkau gunakan waktu engkau. Fi wazai fil ibadati. Kau gunakan waktu engkau pada tugas-tugas ibadah. Kasolawati nafiati, seperti salawat nafilati yang sunat, wa qiraatil qur'ani,
baca Quran, wa zikri, wa tasbih, zikir dan tasbih. Summa tasrifu, kemudian engkau palingkan, boleh juga kita artikan engkau gunakan waktu itu, fima huwa i'anatun lil muslimina, pada sesuatu yang dia itu untuk menolong, membantu bagi kaum muslimin. Wa idkhalu sururi qulubihim, memasukkan kegembiraan ke dalam hati kaum muslimin. Ya. Apaan yang kita punya? Kita punya duit, bantu pakai duit. Punya tenaga, bantu tenaga. Punya pikiran, bantu pakai pikiran. Summa tasrifu, kemudian engkau gunakan waktu itu alal kasbi, untuk usaha. Atas usaha, untuk usaha maksudnya. Ma'a muwazawati qiraatil Qur'ani. Usaha sambil ya tekun baca Qur'an. Dagang sambil baca Qur'an. Awi zikri, atau sambil zikir. Awi tasbih, sambil tasbih, subhanallah. Walaupun lagi dagang, subhanallah. Bukan HP, bang. Ya Allah, jangan HP. HP aja, nggak taunya ada yang mencuri dagangannya. Innalillah. Wa ma'akos di tasaduki, dan serta maksudnya bersedekah. Bima, dengan sesuatu fadula yang lebih an hajatika, dari hajat engkau. Jangan pelit sedekah, apalagi sama orang yang berjasa sama kita. Sedekah, masya Allah, sama orang tua kita. Jangan kesedekah nanti kalau udah kita udah besar. Jangan pelit ya sama guru. Jangan pelit nanti kalau kita udah besar. Enggak, ada sama orang baik, sama orang tua pelit. Jangan sampai ya. Fadzalika, maka demikian itu afdal, lebih afdal min mujaradil azkari, daripada ya semata-mata zikir. Murni zikir sama sedekah lebih bagusan sedekah. Karena faalanya mutaaddi. Faalanya mutaaddi. Iya. Insyaallah. Li'anna al-kasba, karena usaha ala hadzihi niyyati, atas ini niat, adalah ibadatun, ibadah lah bagi engkau, fi nafsi, pada dirinya, tuqarribuka ila Allah Ta'ala, mendekat, dapat mendekatkan engkau kepada Allah Ta'ala. Masyaallah. Bisa dekat sama Allah tuh sedekah. Wa tanjazibu, dan dapat menarik ilaika, kepada engkau, barakatu da'awatil muslimina, keberkahan doa-doa orang muslim. Orang kita bagi duit, dia doain kita enggak? Doa ya. Sedekah ada dua, ada sedekah ilmu, ada sedekah harta. Yang paling afdal sedekah ilmu. Makanya nanti kalau kita punya udah kasih ilmu sama Allah, ya, jangan diduitin. Dibagi alhamdulillah, enggak dibagi juga alhamdulillah. Ilmu kita sudah dimanfaatin. Sudah manfaat, masyaallah. Wa yutada'afu bil ajru, dan dilipat gandakan dengan sebabnya akan pahalanya lipat ganda. Fa innal mubaha yasiru bi husni niyati ta'atan, karena sesungguhnya yang mubah jadilah dengan sebab bagus niat menjadi taat. Kama anna ta'ata tasiru bi su'i niyati sayyi'atan, sebagaimana bahwasanya taat jadilah ia taat dengan sebab buruk niatnya jadinya buruk. Wallahu a'lam bishawab.